Raffi Ahmad baru ajak ibunda Nagita Slavina naik jet pribadi, kena sentil netizen. Ibunda Nagita Slavina, Rita Amelia, memamerkan momen naik jet pribadi bersama Raffi Ahmad. Tambahan informasi, mereka akan terbang ke Singapura untuk berlibur menyusul Nagita dan dua anaknya, Rafathar serta Ryanza, yang sudah lebih dulu berangkat. Tak hanya berdua, Rita Amelia tampak mengajak dua cucunya dari cacat tengger, Ansara dan Aruni, untuk berlibur ke Singapura. Ada juga beberapa sahabat yang ikut bergabung di jet pribadi yang diduga disewa Raffi Ahmad itu. Sambil mengunggah potret selama naik jet pribadi, perempuan yang akrab disapa Mama Rita tak menuliskan caption apapun. Dia hanya menyisipkan emoji pesawat. Akun Raffi Ahmad tampak meninggalkan komentar di postingan Mama Rita pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Raffi hanya menyisipkan emoji love di komentarnya. Sementara beberapa netizen malah menyentil Raffi Ahmad yang diketahui baru mengajak mertuanya untuk naik jet pribadi. Sementara itu, dia kerap membawa rekan-rekannya naik. Bahkan sebelumnya, beredar Raffi Ahmad mengajak keluarga Mimi Payuh, perempuan yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Raffi, naik pesawat itu. Meski sudah dibantah Raffi, kalau mereka hanya menumpang karena kebetulan bareng dan tempat tujuannya sama. Tak peduli dengan klarifikasi Raffi Ahmad, mereka tetap menyindir suami Nagita Slavina ini. Giliran berita ramai selingkuh bahwa keluarganya ke Makassar, baru deh sekarang ngajak Mama Rita naik private jet, sindir netizen. Akhirnya Tita bisa naik JP juga, komentar netizen yang lain. Kesampaian juga Tita naik PJ, celetuk netizen lainnya. Sebelumnya, Rita Amelia sempat nyeletuk kalau sekali-kali juga mau diajak Raffi Ahmad naik private jet seperti yang lainnya.